majoritinya nama kita. Mereka ambil tak nama siapa dah. Tapi yang penting jumlah 34 orang. Jangan lebih, kurang tak apa. Okay, kita 32 tapi jumlah yang berjuang dengan haji 34 orang. Jadi kita akan bawa video ini arahan kepada mereka beratur macam mana. Kemudian bila disuruh masuk, kita akur. Walaupun pukul 7 malam, patutnya kita boleh sembahyang maghrib di situ. In case kalau disuruh masuk awal 6:30, maknanya kita tak sempat sembahyang maghrib di sana pun tidak berapa. Jadi kita masuk ke dalam. Boleh ya? Ya. Itu sajalah. Kita doa sikit kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amru ya kana sa'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina alaihim wa ladallin. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke kumpulan, kita masuk ke kumpulan, tapi bila dah masuk ke dalam raudhah kemungkinan berpecah. Okey, saya kami nasihatkan tuan-tuan supaya masuk kalau boleh sedaya upaya ke depan, ke depan, ke depan lagi. Raudhah tu yang sebenarnya yang paling depan. Ke depan, ke depan, ke depan lagi. Dia ada dekat di sempadan dia, kalau tak silap saya, apa tu mim, apa tu tempat-tempat orang melakukan azan, melakukan azan tu kalau boleh masuk melampasi tempat orang melakukan azan. Jadi tak ada cara lain. Kenapa? Barat kena berlarilah. Jangan berlengah-lengah kangkung. Kalau kita berlengah kangkung, kita akan dapat di belakang. Walau di belakang tu, walaupun walaupun dia beriktiraf sebagai raudhah, tapi raudhah yang asal ni yang depan antara mimbar Nabi dengan makam Rasulullah. Okey. Selain upaya pergi ke situ. Boleh Boleh jelah. Nanti kita keluar nanti. Ya. Solat sunat apa yang boleh dibuat? Sembahyang asar. Kalau kita pasar ni sembahyang tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid jelah kalau pasar ni kan. Tapi kalau dah masuk maghrib ni kita sembahyang maghrib lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi banyakkan berdoa sajalah. Sembahyang ke depan. Pastikan bila raudah tu, dinding yang sebelah kiri ialah dinding warna hijau. Ha ya. Raudah lah tu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Ya, hari ini membawa para tetamu Allah, syukran. Pertama Allah menuju ke Raudhah An-Nabawiyah. Oh, dah macam nak bagi berkasidah ni semua ni. Putih semua. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaika. Ni tunggu apa ni? Oh, tunggu agihan ration lah. Ration berbuka puasa. Ya Rasul salamun. Sabil, sabil, sabil. Nak tak kita buat sabil esok? Sejumaat. Yang nak buat join sabil, infak sabil sepenuh hari Jumaat, insyaAllah. Ya yeah. Ha. La ilaha illallah. Projek Assalam Museum ni tak bila nak, orang tak tahulah. Belum siap.
318 eh. Sebab kita daripada Hotel Mias di bahagian barat. Di luar ni bukan air zam-zam eh. Kalau ada orang tanya saya kan. Ini bukan air zam-zam. Ini air water cooler. Air zam-zam ialah air yang dalam masjid, dalam tong. Ha, itu air zam-zam. Luar ni bukan. La ilaha illallah. Dalam ramai-ramai jemaah kita ada dua orang yang dia terkena 365 hari punya permit nusuk dan tak boleh masuk raudhah. Jadi ini sistem yang memang kerana kita pun tak boleh nak alter macam mana. Jadi penting untuk jemaah dapat masuk raudhah muassasah ni. Ha, inilah kelebihan bagi mereka yang pergi dengan permit haji dan juga visa umrah. Kalau visa umrah juga dapat dua kali masuk raudhah. Sekali dengan muassasah, sekali dengan nusuk handphone. Ya, ha, itu penting. Kalau visa ziarah dapat nusuk. Top-top kena 365 hari lah apa benda tu, langsung tak boleh masuk. Ha, tapi sebenarnya ada opsi lain, ada yang jual. Yang jual ada je. Tapi sahih tak sahih lah kan. Yang jual ada, ramai yang jual. Tapi masuk dengan sahih lah. Ha, gitu lah. Alhamdulillah. Suasana umat Islam di bumi Madinah Al-Munawarah semakin hari semakin ramai. Ini dikala permit umrah belum dibuka ya. 1 Muharram nanti akan dibuka untuk umrah. Ini semua jemaah-jemaah haji dunia ni yang datang daripada Mekah kan. Ini kandang-kandang solat dah mula diadakan. Ini Khamis malam Jumaat ya, hari naik Khamis. Khamis malam Jumaat. Besok hari Jumaat kena pergi 3 jam awal ke masjid. 3 jam awal. Lewat. Boleh hati bumbung. Panas-panas. Tak dikancelkan. Saya tak update lagi jadual baru. Ziarah luar pada hari Sabtu pagi. Ya, mengambil kira jumlah jemaah dunia yang makin ramai. Jadi kita tak buat ziarah, kita ziarah dalam je, jalan kaki esok. Pusing-pusing sekitar ini je. Kita nak bawa tuan-tuan pergi tu lah, belakangan tu lah. Masjid Al-Ramama, Masjid Ali, Abakar kan. Kuburan Bakek, doa. InsyaAllah esok saya lead lah. Okay, inilah dia Masjid An-Nabawi. Dalam ramai-ramai jemaah haji kembara, ada yang first time datang. First time haji, first time juga umrah, first time menjejakkan kaki demi Nabi ni. Bagi yang dah sering kali datang, rezeki berulang kali datang, alhamdulillah. So kita hari ni nak kena pergi ke gate di depan Bakek untuk masuk ke raudhah. Dan insyaAllah umrah bersama dengan kembara depan ni, tu dia hotel kita. Hotel kita adalah Ruak Al-Hijrah, warna kuning tu. So dekat tuan-tuan, dekat depan Bakek, dekat depan tempat entrance masuk ke raudhah dekat. Ya. Lebih dekat berbanding Pullman Zamzam di belakangnya. Itu rezekilah ya. InsyaAllah untuk umrah kembara itu hotelnya. Ruak Al-Hijrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sebentar tadi saya bawa jemaah masuk ke International Museum ni. Fair and Museum of Prophet Biography. Bagus, semuanya digital hari ni. Penerangan tentang Rasulullah, usia baginda, isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Nabi, anak-anak perempuan Nabi kan. Ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Zainab yang pertama sekali meninggal,
Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah meninggal dunia selepas Nabi wafat. Anak Nabi ada 7 orang, semua meninggal waktu Nabi masih hidup. Satu orang saja yang meninggal selepas Rasulullah wafat. Itulah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita tuan-tuan yang tak uji kan, satu dua anak meninggal, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 meninggal dunia, Nabi masih lagi hidup. Besar ya untuk ujian Rasulullah. Dan dalam muzium tersebut ada menceritakan tentang susuk tubuh Nabi. Nabi matanya besar, keningnya lebat, bidang dadanya, handsome wajahnya, mukanya sedikit bulat. Ya, dilihat kalau Nabi senyum umpama bulan purnama. Ya, itu Rasulullah. Nabi suka memakai pakaian ya berwarna hijau, putih. Dan pakaian Rasulullah semuanya ada yang di import ya, daripada Qatar. Di waktu itulah kan, daripada Yaman. Di pakaian Rasulullah pun bersifat universal jugalah. Kita tahan kubah hijau di sebelah kiri. Inilah dia makam Rasulullah, merangkap rumah Nabi dahulunya bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan di bawah payung ini, payung itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dekat ya. Jadi tuan-tuan boleh masuk muzium ni. Banyak info-info yang saya pun dalam baru tahu kan. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya, dulu boleh bayang laluan kat sini ni semua rumah-rumah orang. Jadi kena datang lah, kena datang supaya dapat dilihat dia punya replika rumah Nabi kan, dalam pembentangan dalam muzium. Sebelah ni lalang keluar yang ziarah Nabi ya. Ziarah makam Nabi tak ada masalah. Boleh masuk bila-bila masa. Tapi yang ziarah raudhah saja yang perlukan permit. Ini semua Saudi belajar sebab COVID. Dulu kalau tak ada COVID, masuk je lah, nak masuk raudhah, beratur je lah ya. Berapa kali nak masuk pun silakan. Itu sebelum ni. Sekarang kawalan-kawalan ya. Kawalan-kawalan demi kawalan. Bukan main ramai lagi ya. Berpagar-pagar. Payung kecil pun dah ada sekarang ni. Dulu ada kemah putih, dah hilang pula, dah dibuang. Payung ni pula. Ni entrance masuk raudhah. Ni pintu gate di hadapan bakat 362.
Wah, ni dia punya menyedukan nak masuk raudah. Satu line. Okey, masuk terus je, line ketiga. Apa pun saya belakang kali. Okey, saya belakang kali. InsyaAllah. Ya, kita masuk dengan tertib dan takdir. Allah syahrul pula. Kenapa? Hei, mak. Bagi tahu dia orang lagi. Ya. Jadi, op, jangan putus, jangan putus. Pegawai depan tu. Nanti saya maklum. Jadi berapa? Ah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat masuk raudah dan juga solat maghrib dalam. Ah, jenazah dibawa menaiki bagi. Okey, jom. Masya-Allah. La ilaha illallah. Dia punya palang ni lagi tinggi sekarang ni. Dulu rendah sikit orang langkah. Ini tinggi betul. Allah pasti dah alam. Hai Allah, nak lepaskan ini je. Berderoh jantung. Allah. Sebab ada jemaah kita dua orang tak dapat ni yang 356 tu sangkut, musuh. Oh. At least ni kena masuk juga dia. Haji Wan tu dengan Jeffrey jemaah saya. Sampai bawah sampai bilik 828 orang duduk je. Naik. Tadi gedoh kat dia. Okey. Oh, baru ah. Baru ni, dalam baru. Tak ada kumpul luar dah. Masya-Allah. Ha kan. Dulu kan kiri ini. Ini malah luar sini. Tak, ni dulu kumpul sini. Kumpul kiri kanan. Hari ni kita masuk dalam pintu 38 pula. Okey. Mungkin kan dalam tahulah. Mungkin sejuk dalam ah. Luar panas. Ada mikir juga tu ah. Nanti buka sini depan apa? Jauh lagi. Nah. Ada plastik ni ah. Ambil plastik dekat yang wayar hijau tu ah. Plastik. Kan. Okey, ni kira cara baru juga ni. Ya. Yeah. Bukanlah cara baru, kira cara sama. Cuma style dia ubah ah. Ha? Tak duduk dekat kandang luar, dia suruh masuk terus ke 38. Yang ini baru. Sama ada haji saja ataupun haji umrah nanti dikekalkan tak pastilah ni. Masuk gate Bilal. Masya Allah. Hari tu terus sana. Ya, hari ni masuk sini dulu. Masya Allah, ramai. Ya. Ada kandang baru dalam ni. Masya Allah, Masya Allah. Okey, faham. Dia dah letakkan satu kandang baru di bahagian dalam. Apapun kita duduk ikut arahan dia. Jemaah-jemaah haji Indonesia. Pecah. Pecah pula lah. Tak apalah, sama. Sama aja. Alhamdulillah.
Tadi aku cakap sudah dia asal mana yang cakap tu. Okey, kita menunggu dulu lah dalam kawasan Masjid Nabawi berada dalam. Ini adalah style baharu. Termasuk ke raudah terkini. Bukan lagi dikurung di luar. Di jemaah kita dapat solat sunat tahiyatul masjid. Ya, boleh iktikaf dalam masjid eh, kalau di luar tak boleh. So ada kelebihan jugalah di begini dan sejuklah ada aircon kan. Daripada ni kat luar panas. Tak pasti sama ada dikekalkan untuk haji saja ataupun umrah nanti. Wallah alam. So kita menunggulah insya-Allah. Agihan air zam-zam bergerak eh sekarang ni. Wah, bagus ni kalau ada kat rumah ni. Ya, yeah, pergi jalan-jalan keluar, piknik. Buat teh panas, teh tarik. Si ada yang hidang air dan juga ada yang kutip sampah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Angkut tong zam-zam kat belakang badan lah. Berat ya. Ini adalah untuk tetamu Allah. Jemaah-jemaah haji dunia yang datang ya. Berikan ada satu ihtiram lah, ihtiramud duyuf, ikramud duyuf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampaknya kita tak berjaya masuk dalam raudah waktu maghrib ya. Kita terpaksa tunggu di sini. Syarah kepada Taala terafiah Allah Maha Mahmud yang Lazim Adah. Inna kala takhlif al mi'ad. Astaghfirullah Azim. Allah. Haji. Alhamdulillah dapat masuk raudah. Tapi nampaknya lepas maghrib tak dapat sembahyang maghrib dalam raudah nampaknya. Insya Allah lain tahun datang lagi. Ya.
Yang lain tunggu dulu. Yang kita grup ni jalan dulu. Bilal Gate ya, Gate Bilal, masya-Allah. Rezeki grup yang sebelum ni dapat masuk sembahyang dalam raudah maghrib ya. Ya, tak apalah, bagi jemaah depan, kita belakang tak apa. Ya. Kita dah memang selalu datang. Ya. Bagi jemaah. Jangan ni selalu aja masuk. Astaghfirullahaladzim. Still masuk babu nisa ya. Allah maftah li abwaab rahmatik. Allah maftah li abwaab rahmatik. Tak ada bagi air zam-zam pula. Ya. Biasanya dapat air zam-zam. Oi, ramai. Makin ramai geng-geng musuh ni. Dia tak bagi belahana-belahan ni. Dia buat sekatan lah. Ya. Alhamdulillah, kita straight aja dapat mimbar Nabi. Udah, dah straight ya. Ini adalah raudah ya. Yang penting mimbar Nabi nama ah, apa nama? Kubur Nabi yang hijau dan juga mihrab. Masya-Allah. Jom sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan yang mana menyaksikan video ini boleh mengaminkan doa ya, insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan ni'amawi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyina bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأغفر بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة سلامة في الدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول أننا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافينا الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا تحن كمي أمبكلاه دوسا دوسا كمي يا الله أمبكلاه دوسا dan salah silap kami يا الله أمبكلاه دوسا dan salah silap kami يا الله. Ampunkanlah dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa ibu kedua ibu bapa kami. Rahmati dan kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa cucu-cucu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami. Ampunkanlah dosa isteri kami. Ampunkanlah dosa bapa saudara kami. Ampunkanlah dosa ibu saudara kami. Ampunkanlah dosa ibu bapa mertua kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah hidup kami, ya Allah. Rahmatilah hidup kami, ya Allah. Rahmatilah hidup kami, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat dan juga doa-doa kami. Kabulkanlah segala doa-doa kami yang kami pohonkan, ya Allah.
sama ada di Madinah, di Mekah maupun di tanah air Malaysia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala hajat-hajat dan permintaan kami, ya Allah. Ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Ada di antara kami yang mana tidak mendapat zuriat, kurniakanlah zuriat kepada mereka, ya Allah. Ada di antara kami yang terkena buatan sihir manusia, sembuhkanlah kami, ya Allah, daripada sihir manusia. Ada di antara kami yang sukar mendapat pekerjaan, permudahkanlah pekerjaan kami dan berikanlah kami pekerjaan yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami di dunia dan juga di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang sihat tubuh badan. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat beramal ibadah kepadamu. Dapat beramal ibadah kepadamu, dapat bersolat kepadamu, dapat membaca Quran, dapat diberikan kesihatan yang baik, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang lemah, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Kabulkanlah segala hajat-hajat dan juga doa-doa kami. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami haji yang mabrur. Kurniakanlah haji yang mabrur kepada kami, ya Allah. Umrah yang mabrurah. Jemputlah kami datang ke tanah suci Mekah dan juga Madinah ini, ya Allah. Jemputlah kami datang selalu, ya Allah, ke tanah suci Mekah dan juga Madinah ini, ya Allah. Jemputlah kami, ya Allah, datang ke sini selalu, ya Allah. Jemputlah kami datang berjumpa dengan Nabi, dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan ibadah umrah, dan dapat melaksanakan ibadah haji bersama pasangan hidup kami, dapat melaksanakan ibadah haji bersama dengan ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah, yang tidak tanggup kami tahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sisaan kubur. Lapangkanlah kubur-kubur kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kelapangan kubur. Luaskanlah kubur kami sejauh mata memandang, ya Allah, agar kami dapat menjawab segala soalan-soalan mungkar dan nakir, ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Lapangkanlah kubur-kubur ibu bapa kami. Lapangkanlah kubur atuk dan nenek kami, Mbah Gedok, Mbah Lanang kami, yang telah pergi dahulu sebelum kami. Rahmatilah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Gunakanlah kepada mereka kelapangan kubur. Gunakanlah kepada mereka kelapangan kubur. Masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu, ya Allah, di alam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau seksa ibu bapa kami, ya Allah. Janganlah Engkau seksa atuk dan nenek kami, ya Allah. Janganlah Engkau seksa pasangan hidup kami yang telah kembali ke rahmatullah, ya Allah. Janganlah Engkau seksa adik-beradik kami yang telah kembali ke rahmatullah, ya. Janganlah Engkau seksa kawan-kawan kami, sahabat handai kami, yang kami mengenali mereka dengan baik, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Alim, ya Alim amma fis sudur, khrijna minaz zulumati ila nur. Rabbana taqabal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Ramai yang mengirim hajat kepadaku, ya Allah, di tanah air, melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, daripada YouTube channel. Ramai yang mengirim doa kepadaku, tidak dapat aku sampaikan kesemuanya satu persatu dalam raudhah yang singkat ini. Kabulkanlah, ya Allah, segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Dah berdoa, ya.
Dan kita keluar tuan-tuan eh. Dah selesai kita solat, doa. Ya, dan kita keluarlah insya-Allah. Okay, semoga kita dijemput lagi Allah Taala masuk ke dalam raudhah ini pada masa yang akan datang insya-Allah. Dimudah-mudahan dikabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita. Sehingga engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha bijaksana. La ilaha illallah. Sama juga tuan-tuan, dia suruh kita keluar melalui pintu Abu Bakar. Tidak ada shortcut ya. Jadi sana tu kita masuk dan raudhah. Dan ini adalah laluan keluar ya. Dan terus exit ya melalui sini. Nampak gayanya tak boleh stay sampai isyak. Ada grup lain yang menunggu. Rezeki mereka pula lah ya, dapat masuk solat isyak. Dan kita selesai semayang, taubat. Boleh segera berdoa dan juga bagi peluang ke orang lain lah pula untuk semayang ya, ambil peluang. Allah maftah li abu abu fadrik. Ini semua yang nak mungkin menunggu, yang melihat orang keluar raudhah. Masya Allah. Okay, untuk balik masa sendiri ya. Untuk balik masa sendiri. Dan lagi sejam nak isyak. Inilah tuan-tuan suasana umat Islam di Madinah Al Munawarah. Air semua dibuka tuan-tuan eh. Kipas-kipas air dibuka menandakan bahang eh, bahang panas. Okey, Babu Salam, pintu nombor 1 Masjid Nabawi. Sebelum ni siapa nak masuk, sila masuk raudhah. Sila beratur ya. Yeah. Tapi sekarang tidak lagi. Semuanya ada tasrih. Ada permit untuk masuk ke dalam raudhah. Cuma dia dah bagus lah. Dia buat tempat untuk menunggu tadi tu dalam kawasan masjid dengan aircon. Ada boleh itikaf tu kan? Boleh itikaf kan? Sebab apa dalam masjid? Dah selesai. Kita pun pulang semula ke hotel kita insyaAllah. Allah Abah. Saya rasa daripada Mekah ya, bila kita di Mekah okey lagi, tapi bila Madinah ni dia bergaul juga kan dengan ramai bangsa. Memang kena pakai mask ya. Batuk kan, bila sami Allahu liman hamidah kong 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 batuk kan. Bila sujud semua senyap. Antara dua sujud kong 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 batuk. Eh. Bila bangun lagi banyak batuk. Kan bersaut-sautan macam-macam muzik dia. Jadi pentinglah tuan-tuan ya. Jaga kesihatan ya. Kapet-kapet dilipat nampaknya. Hari semalam kapet dibuka. Hari ni kapet ditutup pula. Nampak langit macam clear je, tak ada nak hujan. Allah alam. La ilaha illallah. Masjid An-Nabawi. Inilah dia Masjid An-Nabawi. Di musim haji. Masya Allah, tabarakallah. Oh.
Angin suam ya, angin suam. Boleh balik dari makan malam. Dahulu gila manusia. Line imam sini je tuan-tuan. Tu nampak. In line with the imam. Tiba-tiba ada yang sembahyang kat sini. Kan. Sembahyang berjemaah tu. Tak boleh, tak boleh. Ya, kena belakang imam. Nah, orang Malaysia tak ada lah. Kadang-kadang nampak macam Pakistan, India kan. Ada mazhab dia orang pegang, saya pun tak pasti. Tapi jadi ramai pula kan sembahyang depan imam. Okey, hujung sana adalah Anuar Moving Peak. Kita Hotel Mias lah di sini. Bahagian barat ya. Tariq Assalam ataupun Jalan Assalam sini. Angin ya. Syahdu kena muka. Panas, angin panas. Tak sabar nak umrah Januari. Angin sejuk. Januari, Februari sejuk. Ini sampai habis haji ya. Tapi yalah, cuaca makin lama makin menurun. Bulan 8 nanti dah kuranglah panas ya. 8, 9, 10 ni kuranglah panas. Siapa nak join USN, jom join. Umrah mudah-mudahan 8, 9, 10. Yeah. Kurang panas. Dan lapang lah ya. Kalau bulan 12, cuti sekolah. Nama pun cuti sekolah. Budak-budak ramai lah. Mula dengar kan, ngwek. Ni kurang dengar sekarang ni, tak ada budak-budak. Yang ada pun budak-budak besar. Nanti umrah, baby. Semua pakat menangis eh. Angin ya, syahdu. Ansar Al-Madinah, Miraj Assalam, Golden Manazil. Satu bangunan ada 3 syarikat yang operate. Kita Mias Hotel. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi jalan pada video yang datang. Terima kasih semua kerana menonton. Stay tune di IC Share YouTube channel Hadi dan juga umrah anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malaysia boleh.